kita lagi mengikuti PKM, pembayaran kolektif mingguan. Setiap minggu itu jam 9. Nah, di sini juga jam 9. Jadi kita punya ada jam 9, jam 10, jam 11, jam 1, jam 2. Ya ada doa dulu, ada janji. Janji nasabah untuk hadir tepat waktu. Terus janji bersama untuk memelihara kerukunan dan lain-lain. Putri Lorenza, saya AO dari Jebres. Pengalaman yang menarik bagi saya sendiri karena bekerja di PNM yaitu saya lebih mengenal ibu-ibu, bisa mengerti bagaimana situasi keadaan rumah ibu. Dan pengalaman yang kedua yaitu adalah saya bisa belajar menjadi lebih berani karena saya mempromosikan untuk permodalan PNM ini kepada ibu-ibu yang lain seperti itu. Ibu-ibu di sini banyak kan usaha angkringan itu ya, sama makanan-makanan kecil, terus jual keliling, terus ada batik juga, ada menjahit. Banyak, pokoknya yang skala-skala kecil, skala mikro, ultra mikro namanya sekarang itu. Jadi dengan adanya pemberian pinjaman dari kita, dan kita terus monitor tiap minggu, diharapkan mereka usahanya akan berkembang. Nah kalau sudah berkembang, kita akan tambah lagi. Setelah itu nanti ada namanya ulam, yang bisa mensinergikan antara nasabah yang sukses di ulam ke ultra mikro ini. Jadi dengan usaha ini kita lihat sendiri bahwa mereka tertib tiap minggu ya untuk membayar, menghadiri pertemuan kelompok. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti Ratnasari, alamat rumah Petoran RT 4 RW 6 Jebres Surakarta. Kesan saya selama mengambil PNM selama 2 tahun sangat menguntungkan, usaha saya semakin maju, alhamdulillah segala kondisi ekonomi terpenuhi. Saya sebelum bergabung dari PNM, saya cuma mengusap kamar mandi. Sekarang saya bisa bergabung sama PNM, saya bisa berjualan keliling sama punya gerobak dan di rumah masih jualan es. Terima kasih kepada PNM Mekar, saya telah dibantu, telah bergabung, sudah berhasil jadi pedagang. Terima kasih PNM Mekar. Nama saya Ibu Seli, saya seorang ibu rumah tangga. Setelah dapat modal dari PNM, saya dapat membuka usaha Wingko Babat. Dari usaha Wingko Babat itu, puji Tuhan, saya dapat membantu perekonomian keluarga. Terima kasih PNM Mekar. Dengan PNM Mekar, saya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga saya. Sekarang dengan adanya Mekar, mereka ada kesempatan untuk berusaha. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini, mereka akan tertib untuk pembayaran dan kekeluargaannya untuk meningkatkan usaha para ibu-ibu. Saya kira itu ya. Saya sangat berterima kasih karena PNM sudah menerima saya. Dan semoga kelak PNM saya menjadi terus berjaya dan selalu sukses. Terima kasih.